warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk materi selanjutnya, pada pertidaksamaan, Ibu akan menjelaskan materi pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier, Ibu ambil contoh ya. Tentukan penyelesaiannya untuk x min 1 lebih kecil dari. Kalau kalian lihat soal ini merupakan linear bentuk satu variabel. Sudah pernah kita bahas pertama kali kita berjumpa untuk membahas materi matematika wajib. Ya. Hanya ini bentuknya pertidaksamaan. Kenapa? Karena ada tanda operasi lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Itu pasti pertidaksamaan. Adapun cara penyelesaiannya, untuk menyelesaikan model pertidaksamaan adalah, kalian lihat, ini daerah ruas sebelah kiri, sedangkan yang ada atau dibatasi oleh operasi pertidaksamaan, ini daerah sebelah kanan. Jadi daerah sebelah kiri, itu adalah x min 1, sedangkan daerah sebelah kanan adalah angka 3. Bagaimana untuk memperoleh himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya? Ya, kita tentukan atau kita hitung. Untuk variabel yang ingin kita hitung atau kita tentukan penyelesaiannya, jangan ada angka selain variabel tersebut. Artinya, kalau di variabel tersebut ada angka minus 1, supaya dia hilang angka tersebut, berarti dia apakan? Berarti dia harus 0. Supaya dia bisa 0, berarti yang tadi minus 1 wajib ditambah plus 1. Jadi kalau daerah sebelah kiri itu ditambah 1 atau plus 1, supaya sama kiri dan kanan, di daerah sebelah kanan juga ditambah 1. Jadi kalau kamu itu x min 1 berarti ditambah 1, daerah kanan juga 3 ditambah 1. Kenapa? Tadi Bunda bilang, untuk menentukan daerah penyelesaian, sebelah kiri tidak boleh ada angka selain variabel tersebut. Jadi harus hilang angka tersebut. Jadi lawannya, kalau negatif, lawannya positif, kalau positif, lawannya negatif. X min 1 tambah 1, ya 0. 0 tidak usah kita tuliskan. Lebih kecil, 3 tambah 1. Kalau ditambah dengan garis bilangan yang tadi kalian sudah pelajari. Sebelah kanan, pasti plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ya. Daerah sebelah kiri setelah sebelum 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Tadi kamu sudah mempelajarinya sebelum kita bahas materi pertidaksamaan linier pada pola garis bilangan. Kalau ada kata lebih kecil, berarti kalau lebih kecil itu ya menjauhi angka 0. Kalau pada garis bilangan. Menjauhi angka 0. Artinya, kamu cari yang nilainya kecil dari angka tersebut. Kan lebih kecil. Kecil berarti nilai tersebut dari nilai yang ditanyakan ini, kita harus cari nilai yang paling terkecil, karena lebih kecil. Ya, kalau ditanya lebih besar, berarti cari angka yang lebih besarnya dari soal tersebut. Kalau ditanya x lebih kecil dari 4, berarti kamu cari yang lebih kecilnya dari 4. 4 di sini. Karena di sini tidak ada kata-kata sama dengan, berarti cukup kamu berikan tanda dengan cara dibulatkan saja, tanpa harus dihitamkan. Karena kata-kata tadi di sini x lebih kecil, makna lebih kecil, berarti kamu harus mencari angka 4 yang lebih kecilnya dari 4. Kalau lebih kecil dari 4 siapa? Pada pola garis bilangan. Ini Ibu tambahkan sedikit ke sini jadi agak lebih terlalu pas. Lebih kecil dari 4 siapa? 3.
3 dong. Nah, mungkin lebih kecil dari 4 itu 5. Karena 5 itu lebih besar dari 4. Kalau lebih kecil dari 4, cari angka selain atau yang lebih kecilnya di bawah 4. Itu siapa? 3, 2, 1, 0, min 1, min 2. Kalau dia tidak ada batasan atau tidak ada di antaranya, berarti bebas sampai min 2 dan setelah tarik garis. Inilah daerah hasil. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 3x kurang 4 lebih besar dari 2x tambah 5. Nah, kalau tadi hanya bentuk variabelnya ada, hanya ada di sebelah kiri. Kalau contoh soal nomor 2, variabel x-nya ada di kanan, juga ada di kiri. Bagaimana cara penyelesaiannya untuk menentukan DRA hasil atau nilai x-nya? Daerah kiri itu adalah 3x kurang 4. Daerah kanan adalah 2x plus 5. Nah, jadi kamu pindah ruaskan x tersebut. Jadi penyelesaikan yang sesama x-nya. Oh, berarti 2x-nya kamu pindah ruaskan ke kiri. Jadilah 3x kurang 4 plus, kalau pindah ruas kemarin kita sudah belajar, kalau positif lawan pindah ruas menjadi negatif. Oke, bagus. Nah, seperti tadi poin di atas, tidak boleh ada angka selain variabel x. Ada angka min 4. Berarti supaya min 4 itu hilang atau menjadi 0, berarti dia apa? Ditambah. Artinya, kalau kamu lihat polanya, 3x min 4 di sebelah kiri ini ada penambahan min 2x plus 4 dong. Nah, supaya sama pola kiri dan pola kanan, kalau di sebelah kiri ditambahkan min 2x plus 4, berarti daerah sebelah kanan juga kamu tambahkan min 2x plus 4. Kira-kira seperti ini. Ya, jadi kalau ditambahkan sebelah kiri, di kanan juga ditambahkan. Karena tidak akan mengubah nanti kan ya. Kita hitung 3x dikurang 2x. Ya, x. Min 4 plus 4, habis kan? Kan tidak boleh ada angka selain variabel x ya. Wow. Lebih besar. 2x min 2x habis dong. Ya. 5 ditambah 4, 9. Itulah jawabannya. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih besar dari 9. Nah, kalau lewat garis bilangan seperti tadi, kamu buat 9. Ini 9 ya, ya. Ke kanan, ke kiri. Itu bebas. Ke kanannya ya 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ke kirinya pasti, kalau ke kiri pasti lebih kecil, kalau ke kanan pasti lebih besar. Berarti 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. X lebih besar 9. Kamu tadi sudah tahu, kalau lebih besar pada pola garis bilangan, dia ada letaknya di sebelah ya kanan, betul. Kalau kecil, sebelah kiri. Kalau kanan, letaknya pasti di sebelah kanan. Karena artinya kalau dikatakan lebih besar dari 9, berarti dari soal ini kamu wajib mencari yang lebih besar dari angka 9. Karena dia mintanya besar. Berarti batasnya dari 9 ini, cari yang angkanya besar daripada 9. Kalau pada pola garis bilangan, pada angka 9 yang lebih besar daerah mana? Sebelah kanan. Sedangkan kalau daerah sebelah kiri itu pasti lebih kecil. Jadi lebih besar dari 9 siapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasannya. Tandai 9. Tidak perlu dihitamkan karena tidak ada tanda sama dengan di bawah. Terus, karena lebih besar berarti ke kanan. Terus.
kalau dia di sini ada bentuk bilangan bulat, ada bentuk pecah. Konsepnya untuk memudahkan matematika, selalu kamu mengubah pecahan itu ke bentuk bilangan bulat. Caranya adalah sepertiga. Supaya tidak ada per, berarti tiga ini diapakan? Iya, betul. Dikali tiga. Artinya semua yang ada komponen di atas ini kamu kalikan tiga. Sepertiga x dikali tiga. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, ini ya tiganya kamu coret. Satu dikali x jadilah tiga. Oke. Plus. Jadi kalikan semuanya. Jadi kalau komponen sepertiga x dikali tiga, sepertiga x dikali tiga, berarti plus satu pun juga dikali tiga. Semua komponen di atas dikalikan tiga. Plus tiga. Lebih kecil. Yang sebelah kanan pun juga dikalikan 3. 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? Kembali lagi seperti contoh yang pertama tadi. Tidak boleh ada variabel selain angka x untuk memudahkan proses mencari penyelesaian. Berarti kalau di sini ada ditambah 3, supaya angka itu hilang hanya muncul variabel x diapakan? Dikurangi 3. Kalau sebelah kiri dikurang 3, berarti sebelah kanan diapakan juga? Iya, betul, dikurangi 3. Oke. X, 3 kurang 3 habis dong, 0. Ya, lebih kecil, 6 kurang 3? Iya, betul sekali. Jadi X-nya lebih kecil dari ini. Kalau dibuat garis bilangan, mulailah dari angka 3. Supaya kita sama, ada kanan, ada kiri. Kita buat sebelah kanannya habis 3, pasti lebih besarnya siapa? 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan kalau ke daerah sebelah kiri itu pasti lebih kecilnya dari angka 3 siapa? 2, 1, 0, minus 1, dan seterusnya. Lihat soal ini. X lebih kecil dari 3, dia minta lebih kecil. Berarti kamu cari yang lebih kecil dari soal tersebut. Soalnya dia minta angka berapa? 3. Berarti cari yang angkanya lebih kecil dari 3. Tadi sepakat kalau pada garis bilangan yang kecil itu ada di daerah sebelah kiri. Nah, ini 3. Beri tanda dibulatkan tanpa harus dihitamkan. Lebih kecil dari 3 di daerah sebelah kiri siapa? Berarti 2, 1, 0, minus 1. Berarti tandanya kamu ubah ke sana. Inilah. Mudah-mudahan mengerti ya untuk materi pertidaksamaan linear satu variabel.